Abu Abdullah Amr bin Usman Al-Maki, salah seorang murid Junaid, mengunjungi Isfahan dan meninggal dunia di kota Baghdad pada tahun 291 Hijriah 904 Masehi. Atau pada tahun 297 Hijriah 910 Masehi. Suatu hari Amr bin Usman Al-Maki menerjemahkan kitab rahasia di atas sehelai kertas. Kertas tersebut ditaruhnya di bawah sajadahnya. Ketika ia pergi bersuci, saat itu ia dengar ada kegaduhan, lalu ia menyuruh seorang hamba untuk mengambil kertas tersebut. Si hamba membalik sajadah itu, ternyata kertas tersebut telah hilang. Hal ini segera disampaikannya kepada tuannya. Buku itu telah hilang dicuri orang. Amr bin Usman Al-Maki berkata. Kemudian ia menambahkan, orang yang mencuri kitab rahasia itu, niscaya dalam waktu dekat ini akan dipotong kaki dan tangannya. Ia akan dimasukkan ke dalam kurungan, kemudian dibakar dan abunya akan diterbangkan angin. Pada saat ini pastilah ia telah sampai ke tempat rahasia itu. Sesungguhnya inilah yang tertulis di dalam kitab rahasia itu. Ketika roh ditiupkan ke dalam tubuh Adam, Allah memerintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud kepadanya. Semuanya bersujud ke atas tanah. Tetapi iblis berkata, aku tidak mau bersujud, akan kupertaruhkan hidupku, dan akan kulihat rahasia manusia itu. Walaupun karena itu aku akan dikutuk, disebut ingkar, berdosa dan munafik. Iblis tidak bersujud, oleh karena itulah ia dapat melihat dan mengetahui rahasia manusia. Dan hanya manusia sajalah yang mengetahui rahasia iblis. Jadi iblis dapat mengetahui rahasia manusia. Karena ia tidak mau bersujud, dan karena tak bersujud itulah ia memegang sebuah rahasia. Semua makhluk membenci iblis karena rahasia mereka telah dilihatnya. Kami telah menguburkan rahasia itu di dalam tanah, mereka berkata. Syarat untuk mendapatkan rahasia ini adalah seseorang yang melihatnya akan dipenggal kepalanya agar rahasia ini tidak dibocorkannya. Di dalam hal ini, berilah aku kelonggaran, si iblis berseru, janganlah kalian membunuhku. Sesungguhnya aku telah mengetahui rahasia itu. Rahasia itu diperlihatkan kepadaku sewaktu mataku ini awas. Pedang aku tak peduli berkumandang. Engkau adalah di antara orang-orang yang diberi kelonggaran. Kami beri engkau kelonggaran, tetapi kami membuat manusia waspada terhadapmu. Jadi walau engkau tidak kami binasakan, engkau akan dicurigai dan dicap sebagai pendusta. Dan tak seorang pun yang akan menganggapmu sebagai pemuka kebenaran. Mereka akan berkata, ia adalah sebangsa jin dan telah mengingkari perintah Allah. Ia adalah syaitan. Betapakah ia akan mengatakan kebenaran? Oleh karena itulah ia dilaknat, ditolak, ditinggalkan dan diabaikan. Demikianlah terjemahan kitab rahasia oleh Amr bin Usman Al-Maki. Di dalam kitab mengenai cinta, Amr bin Usman Al-Maki menyatakan sebagai berikut. Allah yang Maha Besar menciptakan hati 70.000 tahun sebelum sukma, dan hati itu dimasukkannya ke dalam taman silaturahmi. Dia menciptakan rahasia 70.000 tahun sebelum hati, dan rahasia ini dimasukkannya ke derajat keesaan. Setiap hari Allah memperlihatkan 360 kali karunia, dan memperdengarkan 360 kata cinta kepada sukma. Setiap hari diperlihatkannya 360 kali keindahan kepada rahasia. Maka mereka dapat melihat segala sesuatu di dalam dunia ini. Dan mereka menyangka bahwa tiada sesuatu pun yang lebih berharga daripada mereka. Kesombongan dan keangkuhan terwujud di dalam diri mereka. Oleh karena itu, Allah menguji mereka. Disembunyikannya rahasia di dalam sukma dan disembunyikannya sukma di dalam hati. Kemudian disembunyikannya hati di dalam jasmani. Kemudian diberinya akal kepada mereka. Allah mengutus para nabi dengan perintah-perintah-Nya. Dan setiap orang di antara mereka berusaha mencari tempatnya masing-masing. Allah memerintahkan agar mereka salat. Maka jasmani pun melakukan salat. Hati mencapai cinta, sukma menjadi lebih dekat kepadanya dan rahasia berpadu dengan keesaan. Ketika berada di Mekah, Amr bin Usman Al-Maki menulis surat kepada Junaid, Jurairi dan Shibli di negeri Irak. Beginilah bunyi suratnya. Ketahuilah oleh kalian, wahai tokoh-tokoh terkemuka dan ketua-ketua di negeri Irak, bahwa kalian harus mengatakan kepada setiap orang yang ingin berkunjung ke negeri Hijaz dan menyaksikan keindahan Ka'bah, engkau tidak sampai ke sana kecuali dengan semangat yang gundah.
dan katakan kepada setiap orang yang menginginkan permadani kehampirannya, dan istana keagungannya, engkau tidak akan sampai ke sana kecuali dengan sukma yang gunda. Di akhir surat itu, Amr bin Usman Al-Makki menulis, inilah pesan dari Amr bin Usman Al-Makki dan ketua-ketua negeri Hijaz, yang senantiasa bersama dia, di dalam dia, dan karena dia. Jika salah seorang di antara kamu mempunyai cita-cita yang luhur, maka katakanlah kepadanya, ambillah jalan ini, di mana terdapat 2000 gunung berapi yang menggelegar, dan 2000 samudra yang penuh badai dan mara bahaya. Jika engkau tidak sanggup, maka janganlah berlagak palsu, karena berlagak palsu tidak sesuatu pun dapat engkau peroleh. Setelah menerima surat itu, Junaid memanggil ketua-ketua negeri Irak untuk berkumpul. Kemudian setelah membacakan surat itu kepada mereka, Junaid bertanya, apakah yang dimaksud dengan gunung-gunung di dalam surat ini? Yang dimaksud dengan gunung-gunung tersebut adalah ketiadaan. Jawab mereka, sebelum manusia 1000 kali ditiadakan dan 1000 kali dihidupkan kembali, ia tidak akan dapat mencapai istana keagungan. Dan apa pula yang dimaksud di antara 2000 gunung berapi itu? Baru satu sajalah yang pernah kudaki, kata Junaid. Engkau cukup beruntung karena telah melalui salah satu di antara gunung-gunung itu. Ujar Jurairi, hingga saat ini baru 3 langkah yang aku tempuh. Shibli menangis terisak-isak, kemudian berkata, engkau beruntung Junaid, karena telah melalui sebuah gunung. Dan engkau pun beruntung Jurairi, karena telah menempuh 3 langkah. Hingga saat ini aku belum melihat debu-debunya, walau dari kejauhan sekalipun. Sumber diambil dari kitab Tazkiratul Auliya karya Fariduddin Attar.